Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Lensa KTSM Suara Anak Watan edisi Oktober. Bersama saya, mari kita imbas kembali program-program yang telah berlangsung sepanjang bulan Oktober. Apakah pengalaman anda sepanjang program Majlis Apresiasi Watan? Saya dapat banyak ilmu barulah. Contohnya mengenai Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga Kolej Tun Said Nasir. Saya amat menikmati segala momen yang saya rasai bersama kawan-kawan baru saya di sini. Saya merasa sangat berpuas hati kerana saya telah dimanfaatkan dan telah mempelajari banyak semasa program MAU ini. Baiklah, soalan seterusnya. Bagaimana pula anda punya pengalaman yang paling tidak boleh dilupakan sepanjang Majlis Apresiasi Watan ini? Pengalaman yang sangat-sangat saya tidak boleh lupakan adalah peran dektar. Semasa perang tentara dipanggil sebab semua dalam keadaan yang sangat penat, sangat panas tapi still jerit dengan kuat. Antara yang boleh saya ceritakan ialah bila ada satu sesi iaitu sesi latihan Altras. Saya amat teruja bila semua pelajar dan PC berkumpul dalam satu tengah-tengah dewan. Apakah harapan atau penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk sesi MAU pada masa akan datang? Saya rasa kalau boleh kurangkan aktiviti yang atas talian lebih baik sebab aktiviti atas talian ada sikit bosan. Saya berharap agar setiap PC yang sentiasa memberikan bimbingan dan dorongan mengekalkan mereka punya prestasi sebagai seorang yang mampu untuk membimbing para-para anak watan yang baru masuk ke dalam UKM. Dari segi macam waktu untuk berehat itulah sangat suntuk, macam terlalu waktunya singkatlah untuk rehat kan. Sekian saja liputan Lensa KTSN Suara Anak Watan edisi Oktober. Saya Dina, jumpa anda di video yang akan datang. Bye. Let's watch. Come on.